Okay guys, ini dia OnePlus Note 3, telefon mid-range yang sangat underrated dan powerful yang setanding dengan Poco F5 Pro tu. Jadi kepada korang semua pembenci MIUI, telefon ni antara pilihan yang terbaik yang korang boleh dapatkan tahun ni. Telefon ni masih lagi mengekalkan rekaan ikonik OnePlus macam logo dia dekat belakang. Lepas tu telefon juga datang dengan features favourite aku, iaitu alert slider. Very nice sebab korang bertukar daripada ring, vibrate dan juga silent mode dengan slide sahaja. Lepas tu telefon ni menggunakan binaan jenis kaca dekat belakang telefon ni, iaitu Corning Gorilla Glass 5. Tapi malang saya, telefon ni guna plastik frame sahaja, so tak rasa premium sangat lah bila pegang tu. Lain daripada tu, telefon ni datang dengan stereo speaker, IP54 rating untuk splash dan dust resistant, bukan IP68 je, IR blaster dan juga USB jenis Type-C 2.0. Overall, sebuah telefon yang solid dari segi luaran dan juga bila pegang tu. Okay, kita beralih pula ke bahagian depan, iaitu bahagian skrin dia. Telefon ni datang dengan skrin berukuran 6.74 inci jenis Fluid AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Telefon ni mempunyai tahap kecerahan yang tinggi, iaitu 1450 nits maksimum dia. Selain itu juga, telefon ni juga datang dengan in-display fingerprint sensor yang terletak di belah bawah skrin ni, dan aku boleh kata korang semua dia memang laju dan efisien gila. Skrin Fluid AMOLED pada telefon ni memang nice. Warna yang dihasilkan tu memang cantik, vibrant dan kontras yang tinggi. Aku rasa aku tak bercerita panjang sangat kat sini sebab korang semua pun dah tahu semua telefon mid-range yang menggunakan skrin AMOLED ni memang dah cantik dah. Cuma warna dia berbeza lah antara cool ataupun warm sahaja. Tapi bagi aku, benda yang sangat mengagumkan pasal telefon ni adalah dia punya software experience dan juga dia punya performance overall tu. Telefon ni menggunakan chip dari MediaTek, iaitu 4nm MediaTek Dimensity 9000. Yes, ini adalah chip legenda yang mengalahkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yang hadir pada tahun lepas tu. Kalau letak side by side dengan chip Snapdragon 8 Gen 1 tu, kedua-dua mempunyai prestasi yang hampir sama je. Tapi di bahagian GPU dekat sini, MediaTek menyertlah lagi dengan prestasi yang jauh lebih bagus. Aku dah test 4 game dekat telefon ni, iaitu Waifu Simulator, game yang Mobile Legend copy, Waifu Simulator versi turn-based dan game yang tak jadi shutdown ni. Keempat game ni mampu dimainkan dengan setting tinggi dengan 60fps. Even dekat wireless sekalipun korang boleh main dengan 120fps. So dari segi prestasi tu, telefon ni antara yang terbaik dari segi harga yang ditawarkan tu. Plus dengan kapasiti RAM dan storan yang besar, iaitu 16GB RAM dengan 256GB storan, ni telefon yang aku akan rekomen kalau korang yang mahukan good gaming experience dekat smartphone tu. Kalau bug software tu memang tidak boleh dinafikan, Oxygen OS ni antara one of the best UI ataupun OS yang korang boleh dapatkan dekat Android market sekarang ni. Tapi itulah, nak panggil dia Oxygen OS ataupun Kylo OS disebabkan lebih kurang je sebenarnya kat sini. Tetapi itu bukan isu yang besar yang akan membuatkan dia punya user experience tak best. Tidak sama sekali. Bagi aku, dari segi customizability, UI ni menawarkan macam-macam features yang menarik. Contohnya, korang boleh buat always on display tersendiri dengan menggunakan gambar, tukar bentuk icon, tukar fingerprint animation, font dan juga tema warna. Bukan setakat tu je, ada beberapa features yang aku suka yang datang dekat telefon ni juga. Contohnya macam Zen Space, di mana korang boleh tutup telefon ni dari menerima mana-mana notifikasi dan juga menolong korang dari segi kena distract bila buat kerja sebab tengok phone tu. Lagi satu, korang boleh kawal dia punya haptic feedback dengan menggunakan O-Haptic. Dan last sekali, favourite aku iaitu O-Relax untuk korang semua yang mahukan bunyi-bunyi healing macam bunyi laut dan banyak lagi lah yang korang boleh pilih dekat sini. Dan tak boleh lupa juga apa yang aku suka pasal Oxygen OS ni, dia punya experience tu memang sangat clean disebabkan tak ada blockware dan juga iklan tu. So kepada korang semua pembenci MIUI, inilah telefon yang sangat sesuai untuk korang semua. Bateri bagi aku bukan sebuah isu yang besar pada mana-mana smartphone sekarang, disebabkan kita tahu bateri yang datang pada kebanyakan smartphone sekarang dah 5000 mAh, dan sama jugalah pada OnePlus Note 3 ni. Tapi charging tu penting, dan OnePlus Note 3 ni datang dengan charger yang laju juga, iaitu 80W fast charging yang dalam kotak dia, yang mengambil masa dalam setengah jam dia untuk fully charge daripada 1% ataupun 2-3% ke 100% tu. So memang sangat pantas, so korang tak fikir banyak sangat lah pasal bateri telefon ni. Last sekali, pasal kamera dia, aku boleh kata korang semua, kamera bukan main focus pada OnePlus Note 3 ni, disebabkan kamera dia bagi aku besia-besia je sebenarnya. So untuk kamera ni, datang dengan 3 kamera di belakang, iaitu 50MP kamera utama dengan OIS, which is nice untuk night mode, 8MP ultra wide, which is quite disappointing. I mean lah, 8MP je kot kan. Lepas tu yang paling useless sekali, 2MP macro. So aku tak nak cerita banyak sangat pasal kamera dia, korang tengok sendiri hasil-hasil gambar daripada OnePlus Note 3 ni. We'll be right back.
So, sebagai akhir kata kepada korang semua, kalau korang semua yang mahukan telefon dengan prestasi yang hebat dan mahukan software experience yang bersih dan tak bermasalah, ini telefon yang terbaik yang korang boleh dapatkan sekarang ni. Dengan harga RM2,199, korang akan dapat sebuah telefon dengan 16GB dengan 256GB storage. So, bagi aku memang sangat sesuai untuk korang semua lah. Cuma expect kamera dia tak beberapa bagus sangat lah. Tu benda yang aku tak berapa minat sangat telefon ni. Kamera dia tak best sangat. Tapi untuk yang lain tu, memang nice lah. Memang taraf-taraf pokok juga ada dari segi aku yang tawarkan tu. So, itu sahaja daripada Imran. Assalamualaikum. Bye-bye.